Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi. Hai guys semuanya, kali ini ya hari Minggu, hari yang cerah ya tuh. Kalian juga bisa lihat ini apa tuh, mataharinya cerah banget ya. Kali ini aku sama teman aku mau jalan-jalan ke pasar mingguan. Di sana banyak barang murah. Belanja akhir tahun. Aduh, ya ampun, tapi sih gak banyak belanja, mau jajan doang sih. Sambil lihat, belum pernah katanya. Soalnya ikutin terus ya. Dadah. Like, comment, dan subscribe please. Yang belum nonton, yang belum subscribe dan yang baru nonton, halo selamat datang. Ayo, kita cus dulu. Bye bye. Cek. Kelala, cek jalan-jalan. Cik, budak diskonan. Menama lain, budak cogan. Guys, kita udah sampai di ujung Yuzu ZB. Jalan baru sih. Itu mau silahkan mau beli. Aku tahu itu mana kayak kan? Kurang ya, sampai. Guys, bagus ya. Ah, sepi ya, ramai. Kurang coba. Oke, kita berapa? 100. Biasa dikira. Tenang nak, itu harga apa? Kita kira sambil jogging tak perabotan, terus warung terus sarapan tuh. Kami sakit terus sembuh aja nak. Tadi ngeliling-ngeliling gak ada kedai yang cocok. Apa tuh? Minum air. Tuh yuk, kemana? Kita jajan guys. Ayo guys. Mang jajan mang. Siap. Seberan? Langkung, pada anak ageng alit, ageng 10, ageng alit dari 5.000. Iya, iya. Lagi ya, Bima.
Itu enak sih kue kan? Itu kue gaplok. Ya Allah sih. Kalau nyata kue cubit. Si bosan kue cubit, maka di kue gaplok kan gue mau. Halo guys, jajan dulu. Coba klik Geloti di channel. Siap, dipromokin bang. Nah, asa sepi emang nih jalanan. Aduh, dari minggu lalu ini mah mending nih. Ini ayaan pinggir-pinggir minggu lalu mah kosong sama sekali. Usirin dah soalnya. Suganda itu paling sepi. Jalan lagi diam-diam. Mana katanya? Gimana mana? Iya. Kayak dicinta kumpul pada nama lama-lama. Ya ampun nih jajanan masa SD ya teh. Iya, ada nostalgiaan. Iya, nostalgiaan mang. Udah SD mah gede. Mang tuh yang setengah mateng tuh ya Allah. Oh iya enak tai ta ge. Yang setengah mateng di lalamotan teh gini. Empat kalemot kena iu. Mau ya teh dogi ke jam seberapa? Iya teh tergantung nenek tergantung pengunjung. Tapi ramenya di jalan kaki mah. Ya, ngamingan rame wae. Nenek di mana atuh? Di Pamoyanan. Pamoyanan? Pamoyanan. Nembean. Nembean. Ya. Tapi ya emang kosong. Kan minggu anu ayeuna mah nembekan dia. Halo, ya Allah, ya Allah. Guys, kelihatan ya, guys? Agak sepi. Nah. Ya ampun, cuacanya bagus, guys. Ya, gampang. Wih, kemarin. Tadi ya? Tadi? Iya. Tadi? Iya. Si Mangi ramah. Salah. Salah. Iji tuh ya. Ya ampun, ini sedih. Pencet juga jalan. Guys, kita belum menemuin yang rame. Ya Allah, dari tadi, tita tadi mejeng. Di jam sebelah? Ya Allah, itu helmnya juga mantan. Ya Allah. Lupakanlah aku sama mantanku. Cuma tuh sok. Jerawen, aninja, neng. Mana? Anjay, mana yang pernah. Nina naon? Nina na sih. Anu si Renata naon? Nina. M.U. Kayaknya gaya ya bisa kalau motor segala. Rame sih. Kita review ini ya. Wow, manggih. Ben, kita antara kurang amis atau hirup aromanya terlalu pahit. Parah. Kamu nih guys, nih. Oh,
ya aku gak bayar uangnya bahagia tuh. Dan nengan baju, orang nengan cogan. Lalu main tadi, astagfirullahaladzim. Ini cogan. Mana? Udah ah, terus cogan tuh mah. Ampun guys. Pasal. Dia tak ingat ulang kayak tata iya. Baik mana apa apa emang geus bubar? Allah. Neng es melon ya? Belum sekali kan. Ini deh emang gimana? Ampun guys. Sekian lama deh kita di jam 7 pagi berangkat gak nemu-nemu baju di jalan baru yang baru buka itu gak adanya ya Allah tuntunglah kami tingkat pasar gaya lo jeba beli harganya beda-beda jeba non si ibu-ibu nasebat muni maksa aduh ya Allah tawar-menawar sabar ada ada disarankan pisahkan pisah teh abi ya sabarain Noneng yang hukul hiji 11.000 guys mau bang sebelas angsul nak kalau capek kemana-mana ngapain yang naikin gelas ya sayangnya tah jewang aku mau makan dulu mau mengemil guys nih itu apa ya bentar tuh guys aku teh ini jajan apa yang namanya gak tahu enak kok namanya kayak keju gitu tuh sama kondi bantet tuh sama ini stup roti sama susu murni dibalik tuh itu kemana udah amat haus guys maaf ya kalau vlognya gak je soalnya jadi tuh keseharian aku gak jelas. Enak nih, berkaya enak. Disert teh. Jatuh. Enak. Sendok. Ayo. Ini stup roti ya. Nanti berapanya? 3.000-an gitu. Karena beda ya kurma kurma kayak puding guys tuh guys yang pedas rasanya ya ini tuh makanan paling enak di daerah aku Banten. Bahkan di usianya baru menginjak 20 tahun, yang memutuskan pergi ke Mekah menuntut ilmu di dalam kapal niaga yang mengangkut Rexona ekstra 25% hanya 2.500. Hey guys, maaf ya kalau kalau itunya gajah. Maaf ya, karena keseharian aku emang seperti itu gak jelas. Tadi mah ke pasar tuh dari jam 9 sekarang jam 10:30 so dari jam 7 kita mulai berangkatnya ya udah dulu ya jangan lupa like comment subscribe yang baru nonton selamat datang dah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.